Nama saya Afifah Safira. Saya anak saudara Pak Cik Bawang. Ini Pipa masak tom yam dalam kelapa. Ambil daun lima perut. Pandai. Oh, ayam. Okay, ayam, udang, sotong. Ketiga dulu Lengkuas, bawang putih, limau nipis, bawang kecil. Okey. Ni cili dengan daun sup. Daun ketumbar. Daun ketumbar. Okey. Okey. Sesekan. Okey. Rempah tom yam. Sekarang kita potong dan bersihkan semua buah-buahan ni. Waktu Pak Long buat macam ni tak ada ke kena tangan tu sakit? Tak ada. Oh, tak sakit pun ni. Apa ingat ke sakit kalau buat macam ni? Buat tu kat pisau. Nanti orang datang. Dia kacau je kita orang ni. Dek, semua dah siap. Okey. Datang nak buat apa? Alamak, orang datang. Apa takut orang? Jiran sebelah. Kenapa Pak Lu nak potong di bunyungan tu? Nanti dia hitam. Pak Lu nak ngantu je. Apa suka dengan ni? Suka satang. Sekejap. Banyak lagi ke bahan yang kena potong? Banyak. Dah siap. Tu potongnya senangnya. Nanti kena blend ke? Tak ya. Nanti mesti mana masak apa? Nanti mana masak apa je? Perempuan kena masak, laki pun boleh masak kan? Pak Long jadi chef one. Pak Long je kata kan tadi kan dia nak cili kan. Suruh Pak Long potong dia nak. Dia tak kat tangan dengan isap jari tu. Dia nak. Dia nak satu. Laju je Pak Long potong. Habis kau yang cakap dengan Pak Long jadi chef Wan ni. Waktu masak.
Ha, bismillahirrahmanirrahim. Nanti masakan Pak Long tak sedap, cikgu Ipah kata. Kalau tak baca bismillah. Laju Pak Long buat. Nanti besar nanti pun nak jadi chef lah. Okey. Macam Pak Long. Alright. Nanti pun nak masak sedap-sedap. Wah. Ipah buka kedai. Ipah bagi Pak Long semua keluarga kita. Bagi. Pak Long pun apa bagi. Ipah ikut resipi Pak Long. Banyak dah. Ikut resipi Pak Cik Bawang. Haa. Bawang merah, bawang kecil, semua barang ni Pak Long beli kat konsep. Alang, tolong ambilkan buah kelapa kat atas tu. Senyum, senyum. Alang, tolong potong kelapa ni. Dulu. Pak Long, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
sedapnya. Wah, rasa nak minum dalam tu, Pak Long. Banyaknya air. Mesti ada buah, kan? Lagi satu, kena lagi. Pulang ke tempat kerja. Dah siap. Sampulah. Dalam tu. Ni? Biskit. Eh, ketak ni. Aku jatuh. Balong jatuh bawah. Tak apa. Jatuh tak apa. Siap. Ni pak. Ai. Aduh. Hang sebelah ke atas luar. Lagi ada tak? Dah siap. Adai, minum. Dah siap. Pak Leng, dia minum air. Ah. Ada air. Tipu, kau punya mana ada? Ah, ada lagi sikit nak makan. Sudah satu sekarang. Dah bersih tangan belum? Dah. Duduk. Alang duduk. Okey. Ni sotong. Sotong ni bahagi dua. Ambil sikit seorang. Ya, ha, masuk bagi dalam ni. Masuk dalam masing-masing punya. Manyanya Allah. Ipa baru je ambil satu. Tu ada lagi ni. Dalam ni ada lagi. Manyanya. Apa aku ni sikit. Kau punya manya eh. Ambil dua seorang. Dua je. Dua ekor seorang. Dua ekor. Satu. Rapat-rapat nanti jatuh alang. Ha, rapat-rapat dekat-dekat sikit. Ha, macam tu alang pula. Satu. Ambil satu lagi. Ha? Ambil satu lagi. Okey dah. Tu semua. Ni aku ni. Aku ni lagu ni. Ah, letik. Entahlah, Mak. Ambilkan. Masuk dalam tu. Ni bagi dua. Kau ambil satu, aku ambil satu. Kalau lebih. Ambil dua. Dua-dua dulu. Ambil dua. Satu. Dua. Rapat-rapat, nanti jatuh. Rapat. Apa kau ni? Jatuhkan. Kenapa nak letak dalam ni, Pak Long? Ni special. Kita masak dalam tu. Dua. Dah. Aku pula. Buat lagi. Buat lagi. Buat satu. Aku ke satu balik. Tengok dulu cukup ke tak. Okay, makcik. Dah. Tambah lagi. Lagi. Okay, kau lagi. Sekejap ni. Ini. Aku ni basah. Manyaknya alam bunyi. Dah, sebab aku ni ambil besar. Tengok satu je. Satu aku sebab kau ambil besar. Kau. Aku. Nah, ni. Apa kau punya lebih? Bagilah lebih kat pipa tak apa. Dah. Okey. Ni dah siap.
Nanti Pak Long buka ni, tolong gaul ya. Okey. Okey. Yeah. Iya. Ni jangan nak buka bunyi gigi ya. Ya, ni pipanya. Ini pipa kacau ya. Kacau dia. Ma, tolong buka ni. Gunting ya. Mak, ambil tu mak. Gunting. Kacau macam ni Pak Long. Kacau macam tu. Duduk. Sedap ni bau dia. Duduk. Kacau. Pegang, pegang ni. Pegang nanti jatuh ke bawah. Kacau. Kacau, kacau, kacau. Kacau, kacau, kacau. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sedap ni bau dia. Tuk, nanti Pak Long masuk, kacau. Kita masuk bawang putih. Cili. Masuk cili dua. Ini dua. Ah, tak ada cili. Wah, aku ni lagi banyak. Masuk cili. Ya. Masuk pelan-pelan. Nak lagi. Kacing kau ni dah banyak. Ni. Okay, kita masuk lagi lengkuas. Pelan-pelan. Lepas tak suka bau ni. Aku pun. Kata aku pening ke? Ikut mulut. Masuk bawang. Bawang. Kacau pelan-pelan. Kita masuk serai. Serai. Okey. Dah. Kenapa? Busuk. Busuk bau dia. Okey. Okey. Dah. Dah. Tak boleh nak masuk air dia. Kacau pelan-pelan. Ni air. Air kelapa sudah tadi. Air kelapa tadi yang kita buka tadi. Nampak? Kan dah jatuh. Biarkan dia jatuh. Tak apa, biarkan je. Kacau pelan-pelan. Ya, saya tu suruh kacau lagi. Aduh. Macam ni tu selur. Okey, dah. Jangan kacau. Nanti Pak Long nak ukur dia. Kita ukur dia. Kacik. Dah, kacik. Dah. Jangan kacau. Nanti dia ni. Pak Long nak isi air banyak-banyak. Okey. Lepas tu, ni belum lagi. Itu apa? Sos ikan. Yes. Sos ikan. Kita nak masak macam mana? Okey. Lepas ni kita buka api kat situ. Cari macam mana cara tutup. Ikut. Pandai pipa. Okey. Cari. Pusing dia. Okey. Pipa. Dah. Okey. Ni nanti kita nak balut. Ya. Punya ni. Tunggu ni. Ya, punya ni nak kau minum. Punya ni. Dulu punya ni. Ada tukar tempat. Wow. Okey. Angkat dulu letak sana. Pegang.
Sedang kan? Sedang, sedang. Sabar, sabar. Sabar. Yang gaduh-gaduh lepas ni. Angkat. Jadi ada masuk dalam. Mula tengok bumi. Aku tenang. Nanti kalau kau balik bom kat aku siang kau. Okey, satu dah kita dah balut, tak tepi. Muka Pak Nun tak masuk. Jangan. Letak sana dulu. Ni. Cuba balik pasal tadi ya. Bawa tarik sana. Tekan. Aku punya panjang ni. Sabar. Ke sini sikit. Kita letak kat tengah-tengah. Tengah tak ni? Tengah. Okay. Nanti kita lipat ke sini dulu. Lepas tu kat sini. Okay. Nanti kejap-kejap. Pak Lung kemaskan dia dulu. Okay. Jangan kacau. Tak apa, sama-sama buat. Ada, kau buat apa punya. Okey. Okey, kita dapat dua. Kita nak bakar dia. Ni satu. Dua. Okey. Alah, kenapa dia menggesa? Bek. Saya Alang. Saya tengah masak tom yam 30 minit. Alang, yeah. Ready bird. Dalam ni. Alamak. Acik. Ni ready bird. Kau jumpa sekejap. Sekejap, tengah aku besar. Okey, bakar dalam 15 ke 20 minit. Kemudian bila dah masak, buka dan masukkanlah isi kelapa yang dah diasingkan tadi dan campurkan dengan daun ketumbar dan daun limau purut. Kacau-kacau dan makanlah. Macam mana rasa dia? Buat dan rasa sendiri. Okey, jangan lupa subscribe, tekan button di bawah.